Ni akhir zaman ni zaman fitnah. Orang masuk satu alat dalam kubur, dalam tanah, dia boleh keluar tunjuk dengan orang ni suara-suara ahli kubur, kena azab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan, Nabi berjanggut. Kenapa tuan-tuan nak bela janggut? Tuan-tuan lebih hebat pada Nabi ya. Nabi pakai serban. Kenapa tuan-tuan tak nak pakai serban? Tuan-tuan lebih hebat pada Nabi ya. Nabi sembahyang malam, Nabi keluar sedekah. Kenapa kita tak mau ikut Nabi? Katalah mai ikut ahlak Nabi, sambut Maulidur Rasul setiap tahun. Tapi kenapa tak ikut syariat Nabi, perjuangan Nabi? Nanti jawablah dengan Allah. Nabi pakai kayu sugi. Nabi pakai kayu sugi. Kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Apa kata Rasulullah? Seandai kayu sigi itu ditulis kayu miswak, seandai kayu miswak itu tidak memberatkan bagi umatku, aku mewajibkan ke atas mereka. Kayu sigi nampak macam biasa, tapi luar biasa. Siapa nak jadi orang luar biasa, buatlah perkara luar biasa. Ya, ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, dakwahnya luar biasa, semua luar biasa. Allah akan bagi perkara luar biasa. Kalau Nabi, Rasul, Allah bagi mukjizat. Kalau bukan Nabi, bukan Rasul, Allah bagi karamah. Tuan-tuan, ya, luar biasa. Nak jadi orang luar biasa, kena buat perkara luar biasa, tuan-tuan. Nak jadi orang biasa, kena buat biasa, tuan-tuan. Ya, tengok Tok Kunali, luar biasa. Tok Salehah, luar biasa. Tok Pulau Manis, luar biasa. Ya, Syedah Al-Fatani, luar biasa. Tengok amalan mereka macam mana, tuan-tuan. Ya, kita busuk punya orang. Pertama, yang dengar busuk punya orang, yang cakap pun busuk punya orang. Ya, sembang je lebih, tuan-tuan. Ya, dalam ni kosong, ni kosong. Dalam ni kena ada isi. Apa dalam ni isi dia apa? Tauhid. Ni tauhid ni. Sebab tu dekat sini ada pokok iman, ada pokok ilmu, ada pokok amal. Ni dalam ni. Dia tu Nabi, masa dia umur 4 tahun, Malaikat Jibril belah dada dengan cuci air zam-zam. Kita dibelah dengan cuci dengan apa? Ilmu. Ain lam mim waw, ilmu. Ain aliyin, lam latifun, mim ma'rifatullah, waw wara. Inilah ilmu. Di antara orang yang mendapat kerugian itu bagi umat Muhammad, tentang buka kitab Bidayatul Hidayah buku surat 5 tak silap. Mereka menuntut ilmu satu bab. Satu bab untuk ilmu. Contoh menuntut ilmu bab kencing. Tetapi mereka tak beramal dengan ilmu itu, mereka itu 1000 kali cilaka. Dalam kitab tersebut itu. Tuan-tuan kena muhasabah, ya, kena banyak muhasabah. Nak seronok-seronok, nanti kat dalam syurga lah, tuan-tuan. Dalam syurga ni seronok. Tak ada susah payah macam ni. Dalam syurga tak pakai mask, tak pakai mask. Dalam syurga tak ada scan-scan, tak ada scan. Tuan-tuan, tak ada. Syurga Allah ni hebat. Penduduk syurga ni, isteri ni dan bidadari Allah, dia cakap dengan suaminya, dia tunduk. Tunduk. Bukan macam perempuan dunia. Nampak balik? Pi mana eh? Pi masjid eh? Pi masjid nampak apa? Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Tapi lebih kurang sama. Apa itu dalam hadis sebut? Ad-dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Dalam hadis sebut, dunia ni fitnah. Tuan-tuan, itu syurga Allah. Nanti bila kita masuk dalam syurga, kita tak macam ni. Tak ada macam ni. Muka kerepot. Ada resedung. Ada jerawat. Hidung kemek. Tak ada. Masuk dalam syurga, Allah tukar wajah kita. Wajahnya lain. Tak macam ni kat dunia ni. Tuan-tuan, lawa. Ini no, gigi palsu. Makan pun susah. Tendang macam main bola. Susah tuan-tuan. Dalam syurga, lawa. Handsome. Kacau. Orang perempuan dalam syurga tak payah nak pakai kosmetik-kosmetik tu. Ya? Dalam syurga, wajah mereka kena angin syurga, makin cantik, makin cantik, makin cantik. Apabila mereka bercakap dengan sesama mereka dan bercakap dengan suaminya,
cakap satu perkara, satu perkataan, abang, subhanallah. Ni percakapan penduduk-penduduk syurga Allah. Betul. Ya. Dalam syurga tak ada sakit. Tu sana-sana tu sakit tu. Sakit pinggang, sakit lutut, tu tanda dah dekat dengan mati. Padahal hadis sebut bila sendi-sendi Allah sakit kan, itu tanda malaikat maut dah datang jumpa kita. Standby. Standby. Yang duduk atas kursi lagi ya. Ada hadis, dalam hadis kursi kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah ni sayangkan hambanya, sebelum hambanya nak mati Allah bagi sakit dulu. Kenapa? Kata Rasulullah, apabila mereka nak meninggal dunia, sakaratul maut, nak bertarung dengan roh, roh nak keluar daripada jasadnya, Allah ringankan sakit matinya. Itu makruh duduk orang tengah sakaratul maut nak mati, kita duduk kat kepala ulama tak lagi, sebab malaikat nak sempat roh keluar sini. Tuan-tuan, dalam hadis menyebutkan ini botol, apabila roh yang beriman dia nak keluar daripada botol ni, buka ni tuang senang keluar. Kalau roh yang tidak beriman, yang melanggar perintah Allah, nama aja Islam, dalam IC Islam, dalam surah beranak Islam, duduk kampung berkawan dengan orang Islam, tapi melanggar perintah Allah, rohnya kata ulama seperti dalam botol, dia tak mau keluar, tak mau keluar. Tuan-tuan, macam itulah. Sebab itu orang sakit mati ni teramat sakit, tuan-tuan, sakit mati. Nak tanda pasti mati, sebab syarat nak masuk syurga kena mati. Tuan-tuan, eh? Aku muda ni, mana mati? Muda pun mati, tua pun mati. Tuan-tuan, ya, dia duduk dalam kubur begini. Maka muka tengok kiblat. Ya. Tengok kiblat. Duduk dalam tu ratusan ribu tahun. Satu hari dekat dunia, 1000 tahun dalam kubur. Malaikat tanya, mula-mula tentang tauhid. Malaikat tak tanya, ya. Dalam kubur tak ada SOP-SOP ya. Dah cucuk vaksin? Malaikat tak tanya hang dah cucuk vaksin ke belum. Dalam kubur malaikat tanya mula-mula tentang tauhid. Ma kunta ta'ud, siapa Tuhan yang kau sembah? Aku sembah Allah. Kau jangan kazib, pendusta, penipu, pembohong. Malaikat tanya tu, malaikat mungkar nakir. Betul, tuan-tuan tengok di tanah perkuburan mana ada binatang. Ni akhir zaman ni zaman fitnah. Orang masuk satu alat dalam kubur, dalam tanah, dia boleh keluar tunjuk dengan orang, ni suara-suara ahli kubur, kena azab. Ya, yang rakam ni iblis. Yang suara dalam tu suara iblis, yang rakam ni pun iblis. Ha. Orang dalam suara orang kena azab, manusia tak boleh dengar. Yang boleh dengar nabi, tuan-tuan, ya. Nabi yang boleh dengar, tuan-tuan. Manusia dan jin tak boleh dengar. Yang boleh dengar nabi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan binatang. Tuan-tuan, ya, ni akhir zaman ni zaman fitnah. Ya, yang rakam ni iblis lah, yang rakam ni duk rakam antara iblis yang menyesatkan manusia. Tuan-tuan, ya. Sebab itu adalah rahsia Allah. Betul, kalau orang mati dalam beriman, tidak beriman, tengok dia mati cengkung ke, mati mata terbeliak ke, dia mati dalam husnul khatimah, suul khatimah, itu bukan urusan kita. Itu semua rahsia Allah. Tuan-tuan, betul, hati-hati bila ambil gambar jenazah, hati-hati bila ambil video jenazah. Apabila waris si mati tak redha, haram. Tuan-tuan, berdosa besar. Ya, hati-hati ya. Ni ambil video. Ha, ni sekarang anda tengah ambil video ni, orang mati COVID. Tuan-tuan dan puan-puan, ni mati COVID ni. Sebab dia tak pakai mask, dia pergi masjid, dia tak ikut SOP, mati COVID ni. Bila dia viral video ni, waris mati tak reda, tunggu dekat negeri akhirat. Hati-hati ya. Ya.